Ya, ini dia kantor Fast Track. Halo, Bu. Kan Bu Vivi ya? Iya. Ah, apa kabar? Halo, Pak. Ah, I see. Halo Pak Andri, makasih. Halo Andri. Halo, makasih Pak. Hai Pak. Halo Pak. Kabar Pak. Iya. Itu. Oh, ini tutup ya. Ini di sini. Makannya. Ayo, mantap ini. Gak boleh makan. Boleh makan nih. Udah makan aja. Udah cepet. Ini dia nih. Mami geser, Mami. Keren ya. Good. Waduh, banyak sekali. Top. Waduh. Ngambil barang ini. Wih, luas banget. Spare part. Oh. Ini mau monitoring. Ini baru kantor distributor. Ini apa nih? Saya sembeli kah? Oke. Monitoring sini. Nah, ada ini reward point. Itu udah sama dia. Oke. Keren. Siap.
telanjang gituan. Kayak keren aja men. Waduh, banyak banget. Oke, bisa juga nih. Penghargaan loh ini, luar biasa namanya. Panjang banget ini. Coba satu. Oke. Good. Ruangan saya kecil. Wah, di dalam dia. Ruangan saya di dalam kecil. Ruangannya dia di dalam kecil. Oh, gitu. Laundry di dalam ada ruangan. Mana lah? Ini. Coba tak ada tuh. Tapi emang keren sih, Pak. Ya enggak, Pak? Ya. Mana sih ruangannya? Oh. Kerja di sini enggak bisa diganggu. Oke. Okay. Kamar mandi lumayan ini ya. Bagus. Bagus nih. Pas saya mau pulang. Oh, ini ada ya, Pak. Ini. Soalnya Pak Isra mau moto. Iya, iya, tapi layarnya gitu banget loh nih. Pak juga baru ini Pak sini. Udah. Cuman ada berapa perubahan. Iya. Betul. Iya, iya. Emang bagus ini, gede ada ngumpetnya. Oke. Eh, kopi. Wah, udah disiapin tuh kayaknya, Pak. Eh? Udah disiapin ya. Oh. Wala. Wih. Andri. Ya. Ya? Coba lihat dulu. Nah, ini harus ada TV. TV atau bukan itu? Bukan. Bukan TV itu. Kan. Wah, gede sekali ini. Iya. Wala. Aku kemarin mau beli lampion di Klodok, lupa loh. Wala. Ini benar harus ada TV-nya karena ke belakang enggak kelihatan. Iya. Enggak kelihatan. Itu kan. Enggak bisa juga. Iya, terlalu gede ini. Gede banget ini, Pak. Betul, Pak. Ini gede banget. Iya. Oh, ini untuk hadiah aja ya. Hadiah. Oke. Lumayan sih udah disiapin. Jadi begitu mau dibagi, ngeluarin ya kan. Tapi kalau misalnya untuk sistem ya, Bapak kalau bisa di depan loh, Pak. Oh, gitu ya. Jangan di sini ya. Karena yang ngaturnya nanti. Biar ngelihat. Biar ngelihat langsung. Iya. Lah ini ngeliatnya gimana nih? Kita suka bolak-balik kadang-kadang. Itu ada kamera tapi. Ini dia pakai kamera. Ah, CCTV-nya di situ ya. CCTV dari sini. Oke. Jadi dia monitor misalnya mama nih lagi ngomong. Dia dari si monitor. Iya. Dia ada 4 sisi gitu kan. Iya, betul. CCTV. Iya. Repot lah. Betul. Nah, kalau komunikasinya depan, ini ya. Di depan tapi di ruangannya enggak ketok ini nggak. Orang gitu kan ya. Iya. Jadi ada kayak ruangan. Coba sendiri, lihat dulu. Pantry ya. Itu Pak Perwira kata ini kan pasti selalu dilihat kan ya. Waduh. Kelihatan jendela. Besar sekali ini pantry. Maaf ya Mbak, ambil lihat ya. Masih ada ruangan lagi. Iya.
Lah ini emang dipasang di dalam sini yang ini ya? Oh hadiah, ini mah emang koleksi yang ini ya? Not for sale. Ya ini dia nih, partisinya ini tinggal dibuka ya. AC-nya mana nih AC-nya? Oh ini yang pinggir ya? Oke. Iya, soalnya itu pakai Murray. Soalnya kalau nggak salah dia ada yang Murray, terus tergantung equalizernya juga kan? Iya, iya, iya. Ya. Kalau speaker mah menurut saya semua sih sama. Tinggal speaker ya. Preferensi kita aja lebih suka yang mana soalnya. Yang di AJM apa tuh? Yang di AJM juga. Oke, benar-benar. Ini kalau udah ngomong aja udah sampai mana? Ini CCTV ada berapa biji nih? Oh, banyak. Iya, makanya saya lihat dari tadi. Sampai 4 monitor kalau 4 monitor kalau mau lihat semua ya. Iya. Ya, AC-nya ya udah. Preparation. Buat MSC nih besok. Iya, iya, iya. Di sini. Jadi pas sudah selesai acara atau makan. Mereka kasih duduk kursi. Oke. Itu jadi nanti dipartisi, nggak boleh masuk, jadi makan dulu. Gitu. Betul. Itu jadi, acara aja ini ya. Aja sama. Iya. Oh ini udah persiapan juga nih ya. Top juga dah ini. Ini pasti buat backdrop foto-foto ya nanti ya. Hah? Iya buat foto di belakangan ya. Iya ini. Iya ini. Tapi ini emang kreasinya Mbak Agwe ini. Kreatif soalnya. Temanya ganti ya. Oh, lah ini ruang meeting. Oh, ruang bisa meeting. Heeh. Meeting apa segala macam meeting di sini. Sini ya. Mereka boleh pakai gitu. Manager. Tah, dalamannya ada TV juga berarti ya? Oh, lihat ya. Jadi baratnya udah dilengkapi lah ya. Kapasitas berapa orang ini? Segini nih. Ruang meeting ya. Oke. Oh, ini ya. Iya. Dari tadi yang saya lihat dari bawah atas tuh topnya top 1, top 2, top 2, top 1. Iya. Terus kapan kitanya, Pak ya? Iya, makanya kalau sepacar top 1 semua itu. Oh iya. Nah, kalau belakang ini ya. Wah. Masih ada tanah ini, Pak. Oh iya, ini karyawan. Wah. Betul, nggak ganggu di depan juga ya. Itu kuburan tuh. Sana. Oh, kantinnya di belakang tuh. Iya. Kantin karyawan. Jadi nggak kelihatan depan. Bersih depan. Well. Masuknya besok dari sini nih berarti ya. Oh, pantes. Iya. Makanya kok. Iya. Ini loh barang-barang antik depan semua tuh, piknik set Trio Putih loh itu. Iya ini nggak bisa dijual lagi, nggak ada lagi nih. Mami punya ini semua. Makanya. Koleksi itu di Abel 1 dia tahu loh. Masa? Dan dia yang susu. Pokoknya ini nggak boleh ditikutik aja ini ya. Jadi tahu aja kalau ada renggang ya. Iya. Yeah, besok dia nggak. Kalau kita belinya DP motor dari BRI. Oh. BRI ya. Hadiah. Luar biasa emang dah. Aku kan kenal orang BRI sini, aku bantuin dong bisa nggak? Hah? Mau transfer 1M itu loh. Oh, coba lah. Merek Felix. Mega Platinum. Studio saya buat sendiri nih. 5 lagi. Ini dikasih CPI 5 kan? Sendiri mirip. Disamain ya. Ya ini aku lagi syuting nih sekalian. Ini dari CPI. Ini dari Tupperware kirim. Ini contoh. Kalau nggak salah yang gitu. Mirip kan? Persis. Nggak beda. Nggak bisa bedain. Iya. Sama, Pak. Sama. Sebelah kiri. Ini kan? Iya, saya. Saya bikin sebelah ini karena mixer kita ini. Iya. Enggak, tangannya sebelah kena. Iya, kena kompor nanti ya. Salah sebenarnya tahu. Iya, bener. Ini ada taman bermain yang anak ini ya? Wah, oke, biar enggak ganggu nih. Oh. Ini tuh. Waduh, keren, Pak. Ini emang penting nih biar nggak anak-anak recet. Ya. Biasanya gitu.
assembly, oh, Pak, benar. Office girl yang jaga sebentar. Ya, jadi babysitting dulu lah ya. Iya, iya, Pak, benar, Pak. Mainannya juga ya, kalau bisa yang kayak gitu tuh, Pak. Ada mainan Tupperware-nya ya enggak, Pak? Shape O. Nah, ini nih, Pak, yang keren, Pak. Oke, makasih, Pak. Masuk? Iya, sip. Oke, ini. Iya, ini kayaknya kamera ya ini ya. Buat demo, Mam. Iya. Oh. Situ ntar proyektornya situ. Oke. Ya Pak, iya Pak, makasih Pak. Iya. Iya iya, mau lihat yuk, lihat gudang. Misi lihat dulu. Kamu tinggi dia bikin gini kan? Oh iya, benar. Di atas barang reguler kan? Reguler. Semua oke. Okay. Ini ruang apa ini? Ruang packing. Oh packing, sama lift ya di sini ya? Oke. Halo. Ini sampel promo activity. Betul, MOOC. Rapi ya. Karena gede juga. Oke. Kartu stok enggak diiniin kan ya? Kartu stok. Nah, enggak dibikin-bikin ya. Karena kan banyak keluar masuk ya. Enggak pakai ya? Nah, iya sih. Soalnya kalau kartu stok emang agak ribet di pas keluar kan cepet, iya. Masuk juga cepet. Cuman kita kalau masuk kita ada catatan lagi. Oke. Okay. Sisa berapa nanti kita tahu. Iya. Iya, itulah untuk. Ini. Oke. Okay. Gudang kecilnya aja kalau udah buat saya ini udah gudang besar ini. Ini baru gudang kecil di sini ya. Ya ampun. Nah, ini nota-nota dari sana, iya, masuk dari sini. Sana. Ini masuk bonnya dari sini. Bonnya sini, heeh. Ambil, keluar terus, pakai keranjang. Oh, oke. Okay. Ya habis di packing baru ntar diserahin sana. Jadi ada dua kali step-nya kontrol. Kalau ada kesalahan ketahuan. Betul. Ya. Jadi enak ya kan meminimalisir. Kalau yang di atas ini apa? Packing ini berarti ya? Oh, regular. Oh, regular. Jadi enggak campur sama limited di sini. Oke, okay, berarti limited bawah atas regular. Oke. Iya, nanti nyari-nyarinya repot ya kan, nyampur. Kalau minta regular udah pasti di atas. Ya atas ya. Masuknya tetap dari depan tadi ya. Di depan turun ini langsung bisa di lorong gitu ya. Oh. Ini masih ada lagi, lihat aja di sini ya. Coba. Oke. Okay. Ya. Cukup deh. Karena ini emang daerah uangnya ya enggak? Iya. Justru uang bukan di counter ini. Ya enggak, Pak? Di counter kan uang memang iya, tapi yang lebih bener-bener uang buat saya ya ini, gudang. Wala. Oke lah. Ini ruang pak. Ruang packing. Udah ada disiapin sama tali-talinya ya malah deh. Kita turun bonnya dari situ. Kita tally dulu. Iya. Barangnya apa yang mau diperlukan. Baru diturunin pas-pasan gitu. Jadi udah itu baru dia tally. Baru tally lagi ada dua kali double tally. Oke. Udah itu masuk ke barang juga tally. Jadi itu barang kurang selisih itu sudah langsung di minimal banget lah ketahuan. Gitu. Luar kota sini juga? Iya. Oke. Okay. Liftnya kayak apa? Boleh nggak liftnya? Liftnya lihat boleh nggak? Boleh. Nah, soalnya kita lagi bangun lift juga, tapi sama sih ukurannya. Ini ya. Wah. 2 meter ini ya. 2x2 ya kotak deh ya. Ya itu reguler sana. Reguler naik langsung ke atas. Sini. Ha. Truk masuk depan tetap ya. Usonya dari depan ya. Kalau barang datang langsung masuk dia. Ke sini ya langsung ya. Oke. Jadi kalau di sini tuh untuk penyimpanan yang memang fast moving punya. Oke. Jadi kalau minta kalau turun depan lama. Lama, langsung aja ada di sini ambil. Iya, iya, iya. Kalau datang barang 20 ton sisain di sini. Iya. 20 gitu. Oke. Pakai barang langsung keluar lagi, masuk keluar. Iya. Iya sih, oleh sini ya. Iya deh. Iya sih emang begitu. Yo. Lagi sholat. Di mana yang sholat lagi? Jumat. Ada masjid ya? Oh. Iya ntar udah belum lihat ini. Ah tapi udah mau acara sana kan nggak apa-apa. Padahal kalau barang datang nggak muat taruh
di lantai taruh juga ini. Bisa. Karena kan kalau data kan banyak, Pak. Iya. Buang. Karena ini emang nomor distributor nomor 1-2 sih ini. Nomor 2. Nomor 2 ya, Pak, ya kan sekarang. Jadi kalau mau nanya sesuatu ya di sini udah jelas lah contoh. Iya, benar. Ini yang tiga, lantai 3. Oh, mau makan dulu, Pak, ya? Hah? Terserah. Gimana, terserah? Ya udah. Kemana? Ya udah. Oke, turun sekarang. Ya deh, turun. Boleh, boleh, Pak. Ah, ah. Iya, betul, acaranya bentar ya. Oke. Ini kontrol tetap dari ya. Eh, Pak Mas, Pak. Sambutan buat Bapak Isram. Eh, Pak Isram. Yuk, 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 yuk. Nah, ini jalanannya ini ya, keren. Halo. Oke. Semangat pagi semuanya. Selamat datang kami ucapkan pada Bapak Riki sebagai National Sales Director Tupperware Indonesia, Ibu Timika Tambokan sebagai Group Sales Development Senior Manager Tupperware Indonesia, Bapak Isram sebagai Sales Development Manager Tupperware Indonesia. Budaya Kantuk ini dipersembahkan untuk tamu-tamu kita yang terhormat pada siang hari ini sebagai tanda terima kasih persembahan yang terhormat untuk tamu-tamu kita. Thank you.
Ibu Ranti. Ya silakan foto berfoto bersama dengan Bapak Riki. Ya, kita foto dulu. Ya, para undangan tamu dari CPI bersama Ibu Ranti foto bersama. Kalimantan Barat khususnya dari suku Dayak yang merupakan satu kebudayaan yang sudah terkenal di nasional maupun internasional. Oke. Oke ya. Yuk lihat sini semua. Ya. 1, 2, 3. Hai Bu, kenapa dikit Bu? Iya, oke ya. 1, 2, 3. Belum ya. Bu jumpa semua Bu ya. 1, 2. Ibu di sini. Satu, Bu. Aku itu dulu deh, aku setting dulu deh, setting dulu aku, gitu loh. Lebih rapat. Ini nih buat, klik ini ya. Bisa ya ini. Ini apa ini? Oh ya, ini buat tapper klik ya. Lucu sekali nih tapper klik. Oke, sip ya. Baik. Staf kasir ya. Halo, oke. Okay. Ada name tag-nya semua ya? Ada. Oke, okay, mantap. Makasih. Mana bapaknya tadi? Mana kan? Mana ya? Mana Pak Riki mana, Mas? Hah? Udah masuk, Mam. Mana ini kita? Kita lihat gudang dulu ya, Pak ya. Coba. Iya. Boleh lihat gudangnya, Pak? Lihat gudangnya, Pak, ya.
coba lihat. Ini gudang kecil ya. Gudang kecil ya, lihat ya. Maaf ya. Oke. Okay. Sini. Masih, Pak. Apa ini ada gudang ya? Ini gudang kecil. Coba lihat dulu ya. Oke. Okay. Iya dia. Iya. Belakang juga bisa kan? Bisa, cuma kalau rak kan kita nggak buka. Iya, ini gudang kecil ini. Udah kosong, oke. Maaf, panas. Lantai dua. Naik ke depan. Mentok, Pak. Oh, tangganya. Keluar. Ada CCTV juga situ ya? Oh, makanya untuk keamanan ini. Bu Ranti, oke. 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 Ya, udah lihat ya. Hah? Ya udah lihat deh, aku mau harus lihat. Iya. Aduh, duh. Oh, kosong ya? Tapi lihat ruangan aja ya. Coba contoh. Wah. Lumayan ya. Iya benar. 3M seminggu. Seminggu bisa. Wah. Oke, sih. Iya banyak banget CCTV deh. Tadi situ ada. Tapi ini berarti naik turun tangga ya? Naik ya. Turun tangga kan untuk bawa barangnya. Ya. Gak pakai lift kayak kantor Bu Agwe kan pakai lift. Iya benar. Iya. Betul-betul. Ini gak perlu kantornya sono baru gede banget itu. Iya iya iya. Ya silakan Pak Andre. Ya, ya. Oke. Okay. Yuk. Saya mau orang tua. Coba Andri. Ini mana itunya? Ini dari mana ini? Oh, itu yang fokus. Ditutupin. Aduh. Iya, Pak. Ternyata sampai ke belakang juga. Kan tangganya di sini dia. Ini apa nih? Ruang aja, Em. Nanti aja deh, apa? Oh, rapi juga. Ruang aja, Em. Ruangan Bu Ranti. Lihat, lihat. Boleh lihat, Ibu ya? Nih, ini loh. Dah, yuk jalan. Berapa kali berapa ini? Maaf, Pak. Berapa kali berapa? Nah, ini apa yang ini? Office tour. Oh, ini buat ini, toilet. Ini buat sholat. Oh, ini pantry. Apa? Ini apa parkir motor? Iya. Oh, bisa ke belakang ya? Iya, sampai nembus ke belakang. Oke, oke, oke. Berarti enak lah ya, di depan udah besar, sini ada lagi. Siap. Oke, oke. Musola ini Bu Dina. Iya kan ada musola ya. Iya dong. Bukan lu malah enggak ada. Ini cuma dua lantai. Iya, cuma dua lantai tapi lebar. Ini kan 3 ruko. Oh, 3 ruko pantas. Halo Bu, pesen-pesen apa? Pesen-pesen kan? Iya makanya. Ingat waktu zaman training yang di Dakara tuh. Iya. Ini adalah ruang assembly-nya. Setelah naik ke atas. Ini operator. Ya.
Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya hari ini kita akan mengucapkan puji syukur, yang dimana kita akan berdoa, dimana kita semua turut merasa bahagia dengan adanya kantor Haji MU Budaya ini. Doa pada pembukaan kantor ini dalam cara doa Katolik. Mari kita ambil sikap doa. Kami berterima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Teristimewa pada kesempatan ini, dengan kuasa kasih-Mu Engkau telah serahkan suatu kantor di mana boleh diusahakan segala usaha untuk kesejahteraan manusia. Kami juga mengundang Bapak Andre dan Ibu Dina, ya, yang tidak henti-hentinya bekerja keras juga dalam proses peresmian kantor Haji MU Budaya ini. Oke Bu, di sini Bu. Dan Ibu Wiwi dari Bali, dan juga Mami Papi sama ACM Ibu Ida Ismail yang sudah hadir hari ini, dan para relasi saya dari Bank Mandiri sama Danamon sama BCA, ya, tidak salah ya. Oke, terima kasih juga para GM, ayo para GM ya, yang juga bisa meluangkan waktunya, yang sibuk-sibuknya juga hadir dari untuk acara hari ini. Acara ini saya juga terima kasih kepada Sansan yang luar biasa sudah men-set semua dengan rapi, ya, dan bagus tim dengan timnya. Saya nggak tahu mau ngomong apa, tapi ini adalah kantor cabang kita yang kedua. Tidak afdol Bu kalau tidak ada gaya berbeda. Angin topan ke depan, badai ke belakang. Tengah berdiri kokoh, senyum yang terakhir di foto, senyum yang terakhir. Ya, untuk kesuksesan kita bersama. Terima kasih atas menonton.